Ya, pemirsa, halo. Kembali lagi bersama saya, Teten Manhattan, di acara Telema Kita, tematika untuk kita-kita semua. Hari ini, episode Telema Kita khusus kita akan jalan-jalan di TC Fatmawati bersama tentunya pakar telematika kita, Pak Boy. Nah, kita di sini sekarang hari ini untuk belajar memilih toko handphone. Memilih handphone dan tentu saja yang paling menawar harga handphone. Menawar harga handphone. So, jadi kita langsung aja ya. Langsung aja deh, kita cabut masuk nih. Aja. Masuk aja, yuk. Oke, okay, lead the way. Let's go. Yuk, oke okay deh, makasih. Nah, coba lihat nih yang di ujung ini. Ah ya? Ini jangan beli handphone ya di sini. Ini toko DVD ini. Ya. Oh iya, iya benar. Nggak ada ini. Nggak ada. Kalau yang ini nih, kalau yang ini mana? Yang mana? Yang mana nih? Yang sebelah kiri saya nih, coba. Sebelah kiri ya? Nggak. Kenapa pak? Bangkunya jelek. Oh bang, oke. Kan bangkunya jadi jelek. Itu menggambarkan bahwa handphone-handphone yang dijual nanti juga bisa murahan. Yang ini, mana ya? Yang mana? Yang di belakang saya. Oh, oke. Yang di belakang bapak paketan ini. Jangan deh, jangan banyak-banyak hantunya soalnya tusuk sate ya. Nah, udah kita cari yang lain. Udah tinggalin aja. Okay. Oke, kita lihat nih ada yang pakai TV-TV gede ya. Oh iya. Sama kita. Itu pasti mahal nanti handphonenya. Soalnya mereka harus nutupin harganya harus untuk TV. TV-nya. Ya. Pokoknya harus keliling terus sampai dapat tempat yang fungsinya bagus. Nggak ada TV-nya. Nggak ada TV-nya. Namanya bagus. Kursinya bagus. Namanya menarik sekali. Oh, okay. Oke, mungkin kita langsung aja. Setelah ini kita mau ke segmen berikutnya ya. Sudah lama Indonesia dilanda kemiskinan. Banyak yang tidak bisa merasakan hidup enak. Salah satunya adalah saya. Maka bantulah saya untuk mencapai kekayaan yang saya inginkan dengan mengetik Rex pasti kaya. Kirim ke 8888. Sumbangan Anda langsung masuk ke kantong saya. Sekali lagi, ketik Rex pasti kaya, kirim ke 8888. Woi, jangan minta sumbangan di sini dong. Maaf, Pak. Ini dia nih. Pak, Pak Teten. Oh, ini nih. Lihat. Namanya aja Perselular. Nomor satu nih pasti. Lihat. Nomor satu. Lihat. TV nggak ada, nggak ada. Oke. Okay. Bangku, lihat bangku, bagus, nyaman banget. Udah kita mampir aja di sini, oke? Okay? Oke. Okay. Yuk. Sini aja, kita coba sini aja. Bos. Eh, apa kabar nih? Baik. Okay. Mau beli handphone nih? Ya, pemirsa. Sekarang kita lagi mau cari tahu ya, saya tempatnya mau tahu gimana teknik memilih handphone yang cocok buat saya sendiri gitu. Tentunya Pak Boy nih yang tahu caranya ya. Iya. Nah, gimana Pak Boy bisa tahu jelasin? Oke, pertama-tama sih kalau saya sebagai pakar pasti harus perlu smartphone ya. Iya betul. Tapi kalau Pak Teten saya lihat sih biasa aja ya, nggak perlu yang gimana, nggak perlu. Iya. Yang seperti itu nggak perlu ya. Jadi ya, average phone aja ya. Kalau ada sih nggak apa-apa sih. Nggak. Jangan. Harus dengan sesuai dengan kepribadiannya ya. Oke. Oke, kita pilihin aja average phone ya. Nah, bos, ada yang handphone biasa nggak bos? Oke, oh iya. Satu lagi ya. Hati-hati dalam memilih handphone ya. Gitu. Nanti kalau Anda dikasih dummy, bahaya itu. Nggak bisa diapa-apain. Coba, boleh kita lihat dummy-nya? Ini dummy sama oke. Nah. Ini bisa dilihat sendiri ya, kayak gini. Cara bedainnya gimana, Pak? Cara bedain ya. Ada ya, gampang lah. Lihat aja. Layarnya enggak berubah kan? Coba pencet. Enggak bisa. Yang nah, ini? Yang ini. Sepertinya tidak ada baterainya nih ya. Oke, enggak ada baterainya. Tapi ini pasti asli lah, percaya aja. Oke. Ini enak gitu, keypadnya enak,
layarnya juga nggak langsung muncul gambar, bisa dilihat. Nah, nih Pak Teten, yang ini sempurna. Yang cocok buat saya. Nah. Nggak ada QWERTY-nya gitu ya? Nggak ada, nggak usah. Oke. Nggak usah touchscreen juga. Nggak. Ya, saya sih okay ya. Oke lah ya. Oke okay lah, okay pasti oke okay lah ya. Oke okay ya. Sip, nah, sip. Kalau gitu, sekarang saya sudah cocok sama tipe HP-nya. Nah, makanya setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan cari tahu yang paling penting, Pak. Nah. Cara nawar. Cara nawarnya. Oke, nanti kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini bersama kami, Elemen Nathan dan Boy Surya dalam tema kita. Halo, ini Papa. Papa lagi ada masalah nih. Beliin pulsa mentari dong ke nomor baru Papa di 0815-887-5321. Cepet ya. Eh iya, jangan telepon ya. Papa lagi masalah nih. Nah, kembali lagi pemirsa di acara tema kita. Masih jalan-jalan di TC Fatmawati. Tadi kita udah milih-milih HP, tipe HP yang tepat ya buat saya. Nah, ini udah kepilih nih yang tepat buat saya, kata Pak Boy. Nah, sekarang proses yang paling penting, nawar. Menawar HP. Ini sangat krusial sekali ya. Betul, ya, saya setuju. Nah, mungkin Pak Boy coba cerita caranya. Kita mulai aja ya, cara menawar. Bos, ini kena berapa nih, Bos? 800 ribu, Pak. 800? Yang bener nih. Nggak, ini minimal 1,5 lah. 1,5 juta. Ya? Gopay dapat nggak Gopay? Nggak. Ini 1,5. Percaya deh. Hah? Udah murah ini, beneran ya? Hah? Kalau... Aduh. Masa sih segitu? Iya. Lihat dong, bagus tuh. Iya. Tapi kan lama, Pak, kayaknya. Kayaknya udah lama deh. Ya masa nawar 500, lo kira ini toko apa? Ya nggak bisa lah kayak gitu. Nah, sayur emangnya? 600? Nggak. 1,5. Udah nggak dapat untung nih, Bos. Turunin lagi kan udah. Nanti sering beli di sini deh. 1,450. Net best price. Aduh, nggak tahu nih. Gimana? Saya lihat-lihat yang lain dulu deh. Hah? Lihat-lihat yang lain dulu, ntar. Iya, Pak Teten maunya berapa? Pak Teten maunya berapa? Maunya berapa? Satu deh. Itu juga udah berat hati. Satu ya? Gimana? 1,3 deh, Bos. 1,3. Oke, deal ya. Selamat sore. Kami mengucapkan kepada seluruh pengunjung dan tenan ITC Fatmawati. Ini udah cocok banget nih pasti. Handphone tuh jangan charge the water gitu ya. Jangan ngecas gitu lah. Udah ini pasti udah cocok banget nih buat Pak Teten. Harga udah the best price. Gitu. Oke. Okay. Turun berapa kek lagi? Kepada seluruh pengunjung dan kasihin screen guard gimana? Telah memasuki waktu sholat asar. Dan bagi anda yang ingin menunaikan ibadah sholat asar, ya udah, sip. Bungkus bahwa sip. 1,3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat. Ya. Terima kasih, Pak ya. Yo. Ya pemirsa, hari ini kita udah baru aja selesai ya jalan-jalan di ITC Fatmawati. Nah, kita tadi belajar milih toko HP yang benar. Nah, kalau kita recap lagi mungkin kriterianya tuh nggak ada TV, terus namanya bagus,
Habis itu bangkunya bagus, terus bukan tusuk sate biar nggak banyak setannya. Iya benar sekali. Nah begitu, terus ya tadi, kita udah milih-milih nih ya Pak Boy ya. Udah dapet ya. Udah dapet. Tolong! Ini apaan? Tolong! Apa sih? Tolong ini! Tolong! Pak Boy! Tolong!